10 makanan paling enak di dunia, lezat, dan menggugah selera. Berbicara tentang kuliner, tentu tidak akan ada habisnya. Setiap negara di dunia mempunyai berbagai macam hidangan menu yang lezat dan menggugah selera. Setiap menu ini diolah dari berbagai macam bahan makanan dengan tambahan bumbu rempah maupun bumbu lainnya yang membuat hidangan menjadi nikmat. Tidak heran jika kuliner di setiap negara dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan luar untuk berkunjung. Meskipun masing-masing hidangan makanan di seluruh dunia mempunyai cita rasa dan keunikan tersendiri, namun terdapat beberapa jenis makanan paling enak di dunia yang wajib dicoba. Beberapa jenis makanan yang termasuk dalam daftar ini sudah dikenal dan cukup populer di seluruh dunia. Sehingga negara-negara yang mempunyai resep asli dari beberapa makanan ini patut berbangga. Beberapa jenis makanan paling enak di dunia ini meliputi yaitu sushi, ramen, tom yum, hingga paella yang merupakan salah satu makanan khas masyarakat Spanyol. Bukan hanya itu, Indonesia juga patut berbangga karena salah satu masakan tradisionalnya yaitu rendang masuk ke dalam daftar makanan terenak di dunia yang perlu dicoba. Berikut kami merangkum beberapa deretan makanan terenak di dunia yang perlu Anda ketahui. 1. Sushi dari Jepang. Makanan paling enak di dunia yang pertama adalah sushi. Sushi merupakan salah satu menu khas Jepang yang menyajikan nasi dengan berbagai bahan lain seperti makanan laut, sayuran, juga terkadang buah-buahan. Nasi dan berbagai bahan isi ini digulung dengan menggunakan nori atau rumput laut, kemudian dipotong-potong sedikit tebal, lalu disajikan dengan wasabi, acar jahe, atau kecap asin. Jenis ikan yang digunakan sebagai bahan sushi menentukan cita rasa khasnya, yaitu ikan salmon, belut, dan tuna memiliki rasa yang lebih ringan. Sedangkan sushi yang menyajikan daging gurita mempunyai rasa yang lebih kuat dibandingkan bahan makanan laut lainnya. 2. Rendang dari Indonesia. Makanan paling enak di dunia selanjutnya berasal dari Indonesia yang tidak lain adalah rendang. Rendang merupakan makanan olahan daging sapi yang direbus dengan santan dan campuran bumbu rempah yang khas, seperti kunyit, bawang putih, serai, jahe, cabai, dan lengkuas. Rendaman bumbu dan santan ini meresap hingga ke dalam daging yang empuk. Tekstur lembut daging dengan bumbu yang meresap ke dalamnya dapat memberikan kenikmatan yang eksotis dan memanjakan lidah. Dikatakan, rendang merupakan hidangan yang disukai secara internasional dan disebut sebagai salah satu makanan terbaik di dunia. 3. Ramen dari Jepang. Makanan paling enak di dunia berikutnya masih berasal dari negeri Sakura, Jepang. Makanan yang dimaksud kali ini adalah ramen. Ramen merupakan jenis makanan yang terbuat dari mie gandum yang disajikan dalam kaldu bersama sayuran dan daging. Ramen mempunyai beberapa rasa, mulai dari rasa pedas hingga rasa tajam yang terbuat dari kaldunya. Di Jepang, terdapat jenis ramen tonkotsu yang populer dengan kaldu tulang babi dan misonya merupakan hidangan populer dari kota Hokkaido. 4. Tom Yam Goong dari Thailand. Makanan terenak di dunia yang tidak kalah menarik adalah Tom Yam Goong dari Thailand. Jenis makanan ini merupakan sajian sup bercita rasa asam dengan campuran bumbu rempah khas seperti serai, jeruk nipis, daun kavit, lengkuas, dan cabai merah. Campuran bumbu ini akan menciptakan rasa yang cukup beraneka ragam, yaitu pedas, asam, asin, dan manis. Sebagai tambahan rasa, biasanya menu Tom Yam Goong juga diberikan topping santan dan krim yang membuat hidangan semakin nikmat. 5. Kebab dari Turki. Salah satu makanan Turki yaitu kebab juga termasuk dalam daftar makanan paling enak di dunia yang patut dicoba.
Kebab Turki ini menyajikan daging giling atau makanan laut, dicampur dengan potongan buah atau sayur, dan dipanggang dengan kulit roti sedikit tebal yang bercita rasa gurih. Bukan hanya itu, kebab juga dimasak dengan beberapa tambahan bumbu seperti bawang putih dan lada hitam. Umumnya, daging kambing atau domba giling menjadi bahan utama dari resep tradisional kebab. Namun saat ini, kebab juga bisa diolah dengan beberapa bahan lain seperti daging sapi, ikan, atau ayam. Hidangan ini mempunyai perpaduan rasa sempurna, mulai dari pedas, sedikit asam, serta gurih dari daging giling yang ada di dalamnya. 6. Po dari Vietnam. Makanan paling enak di dunia berikutnya yaitu po dari negara Vietnam. Menu makanan yang satu ini menyajikan bihun dan daging sapi atau ayam yang disiram dengan kuah kaldu khas. Hidangan ini mempunyai aroma harum yang menggugah selera. Po ini termasuk salah satu jenis makanan street food yang sering dinikmati di malam musim dingin. 7. Lasagna dari Italia. Makanan paling enak di dunia yang tak kalah lezat adalah lasagna. Lasagna merupakan salah satu olahan pasta tertua, tetapi masih populer hingga saat ini. Hidangan ini dibuat dari campuran bahan daging, pasta, sayuran, saus tomat, dan keju dengan jumlah yang banyak. Perpaduan beberapa bahan ini menciptakan rasa yang gurih dan lezat. Di Italia, sajian lasagna dicintai oleh orang-orang dari segala usia. Biasanya hidangan ini kerap disajikan untuk setiap perayaan. 8. Apple Strudel dari Austria. Apple Strudel juga termasuk salah satu makanan paling enak di dunia. Apple Strudel adalah kue yang populer di Austria dan beberapa negara lain di Eropa. Ini merupakan jenis hidangan penutup yang berupa kue strudel oval dengan isian apel di dalamnya. Isian apel diolah dari bahan apel parut dicampur dengan kayu manis, gula, remah roti, dan kismis. Hidangan ini paling enak disajikan dengan es krim vanila dan krim kocok. Namun Apple Strudel tetap nikmat disantap sebagai teman kopi maupun teh. 9. Peking Duck dari Cina. Makanan paling enak di dunia selanjutnya adalah Peking Duck atau bebek Peking dari negara Cina. Makanan ini diolah dari daging bebek yang disembeli setelah 60 hari dan dibumbui terlebih dahulu sebelum dipanggang dengan oven tertutup. Cara pengolahan ini akan membuat daging memiliki kulit yang renyah dan tekstur tipis. Biasanya, hidangan bebek Peking disajikan dengan timun, daun bawang, dan saus kacang manis. Selain itu, bebek Peking juga bisa dinikmati dengan saus bawang putih dan pancake maupun siram dengan kuah kaldu hangat. 10. Paella dari Spanyol. Makanan paling enak di dunia yang terakhir adalah paella dari negara Spanyol. Sajian paella terbuat dari nasi putih dan kacang hijau serta campuran daging sapi, kelinci, ayam, maupun bebek. Beberapa bahan ini diolah dengan bumbu khusus yang menggunakan rosemary. Biasanya paella dimasak dengan minyak zaitun dan dihidangkan di dalam wajan. Ini juga merupakan salah satu hidangan makanan terbaik di dunia. Itu dia 10 makanan paling enak di dunia. Kamu sudah coba yang mana nih? Silakan tulis di kolom komentar. Demikian video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.